Jaksa Agung Republik Indonesia menyaksikan langsung penyerahan surat keterangan penghentian penuntutan terhadap kasus penjamretan yang terjadi di Pontianak. Pelaku dinyatakan bebas dari segala tuntutan setelah menjalani penyelesaian perkara dengan keadilan restoratif. Disaksikan langsung oleh Jaksa Agung RI Burhanuddin, Kepala Kejati Kalbar dan Jampidum Kejagung, Kejaksaan Negeri Pontianak melepas rompi tahanan serta menyerahkan surat keterangan penghentian penuntutan atau SKP2 terhadap R, seorang pelaku penjamretan telepon genggam di Kota Pontianak, Kalimantan Barat. Penghentian tuntutan dikeluarkan setelah penyelesaian perkara dilakukan dengan mekanisme keadilan restoratif atau restorative justice. Dalam kesempatan itu, R menyampaikan permintaan maaf kepada korban serta orang tuanya. Nurul, korban penjamretan telepon genggam, memberikan maaf kepada pelaku yang masih berusia 19 tahun itu atas berbagai pertimbangan, di antaranya karena R memiliki istri yang sedang mengandung 8 bulan. R juga mengaku nekat melakukan aksi jamret karena terdesak ekonomi. Saya ingin menyampaikan karena saya ingin memaafkan dari keluarga saya, karena dari saya juga kasihan kepada istrinya yang lagi menganggur. Ya, saya juga kasihan kepada semua keluarga ya. Dari awal di rumah tuh udah bertengkar, cuma masalah ekonomi ya. Apa permasalahan utama ekonomi? Apa abang baru di PHK atau sebenarnya? Ya, di PHK juga. Jadi masih abang anggur waktu itu? Iya sih. Infonya istri lagi hamil ya, Bang? 8 bulan. Anak berapa, Bang? Anak pertama. Pas itu abang gak ada pekerjaan lho? Tidak ada. Jaksa Agung Republik Indonesia Burhanuddin menyatakan R beruntung mendapat maaf dari korban. Karena itu menjadi salah satu syarat utama keadilan restoratif. Burhanuddin juga memastikan R bisa langsung kembali ke masyarakat karena belum memiliki status sebagai narapidana. Kita dapat beruntung mendapat pemaafan dari korban. Dan ingat, jangan saudara ulangi lagi perbuatan ini. Kalau saudara ulangi lagi perbuatan ini, tidak ada lagi kata RJ buat saudara. Ingat, setelah ini kami bisa pulang, bisa kumpul dengan keluarga, bisa kumpul dengan anak. Artinya kehidupanmu kembali normal, kembali biasa, dan tidak ada lagi stigma, tidak ada lagi pemahaman masyarakat bahwa kamu adalah mantan narapidana. Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Kejaksaan Agung RI Fadil Jumhana menyebut, berdasarkan data dari Januari hingga Maret, setidaknya lebih dari 300 perkara dihentikan penuntutannya oleh Jaksa Agung melalui mekanisme keadilan restoratif. Bahwa kalau dari hasil data kami tahun 2021 per Desember kemarin, saya tutup itu 823 perkara yang telah dihentikan penuntutannya oleh Bapak Jaksa Agung Republik Indonesia melalui mekanisme eksekusi dipimpin oleh Jaksa Agung Muda. Yang selama bulan Januari, Februari, Maret kami ada rekapitulasi kurang lebih 300 perkara selama 3 bulan terakhir ini. Itu semua juga melalui mekanisme eksekusi paparan dari Kejari, Kejati, Kejati, Kejaksa Agung. Fadil mengatakan restorative justice bisa dilakukan apabila korban memberikan maaf, lalu tuntutan yang diberikan pelaku di bawah 5 tahun, serta kerugian akibat perbuatan pelaku di bawah 2,5 juta rupiah. Penyelesaian perkara dengan mekanisme keadilan restoratif bertujuan untuk memberikan rasa keadilan hukum di masyarakat. Anugrah, Kompas TV, Pontianak, Kalimantan Barat.